Tentunya saya datang untuk menyampaikan terima kasih bahwa Presiden telah menominasi nama saya untuk posisi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan kita membahas kira-kira apa nanti yang menjadi pekerjaan saya di Bank Dunia. Dan Presiden berharap bahwa saya bisa secara reguler mengupdate situasi dunia yang saat ini tentunya banyak isu dan banyak tantangan, sehingga beliau bisa selalu terupdate mengenai situasi di luar. Update dulu mengenai ekonomi. Mengenai ekonomi global, kan sekarang lagi banyak ketidakpastian, dan tentu apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang dalam mengantisipasi ketidakpastian global, baik dari segi ekonomi maupun isu-isu pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana kita mengantisipasi bahwa untuk tahun ini terutama prediksinya kan pertumbuhan dunia akan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya, apalagi dengan adanya coronavirus dan seterusnya. Dan kita juga membahas dengan dalam keadaan seperti ini sebetulnya apa ya istilahnya, asuransi kita sebenarnya adalah wilayah kita sendiri ya, karena Asia masih mengalami pertumbuhan. Maka itu kita juga membahas pentingnya untuk terus melanjutkan proses ataupun program integrasi ekonomi yang terjadi di ASEAN maupun RCEP, ya, RCEP yang melibatkan ASEAN dengan 6 negara yang lain. Jadi inti maksudnya, walaupun ada ketidakpastian perdagangan di dunia, kita sebagai wilayah kita tetap terus melanjutkan proses keterbukaan maupun integrasi ekonomi yang terjadi di kawasan kita. Karena itu akan menjadi sumber pertumbuhan baru juga kan, ya. Jadi itu salah satu juga yang kita bahas tadi, dan bahwa dalam keadaan ketidakpastian melakukan reformasi struktural seperti yang menjadi program prioritas Presiden saat ini, itulah sebetulnya langkah yang paling tepat untuk dilakukan saat ini. Sehingga kita istilahnya kalau mengutip statementnya Christine Lagarde tahun lalu, saat lagi hujan, atap kita sedikit bocor adalah saatnya kita memperbaiki atap kita. Ya. Dan itu yang dimaksud adalah program reformasi struktural yang boleh dikatakan untuk Indonesia saat ini adalah yang prioritas. Ya. Apakah itu untuk, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru ya, dan sumber pertumbuhan yang baru. Jadi saya rasa Indonesia sudah dalam track yang tepat ya, dalam kalau kita lihat isu pembangunan dan bagaimana negara-negara sedang berkembang maupun negara yang maju pun harus bagaimana menyikapi ketidakpastian.